Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amanda Manopo dan juga Arya Saloka serta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali ya dengan Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur dan tentunya selalu dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi ya sama Mimin yang tentunya selalu memberi kalian info terbaru, terupdate, dan terbangat. Tentunya dengan si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka. Oke ya, yang dimana di sini Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali. Tentunya untuk kalian semua, jadi sayang jika kalian lewati. Lagi-lagi dan lagi, sungguh membuat mak-mak di rumah baper abis ya saat di acara ulang tahun Ikatan Cinta. Kini Amanda Manopo nyanyikan sebuah lagu Suara Hatiku teruntuk Arya Saloka. Dan begini reaksi Arya Saloka saat Amanda Manopo nyanyikan lagu Suara Hatiku untuk dirinya. Aduh, bikin baper nih guys emak-emak di rumah melihat keromantisan Arya Saloka dan juga Amanda Manopo di atas panggung RCTI. Sungguh so sweet banget ya guys, dan sampai-sampai terbawa suasana ketika melihat Arya Saloka dan juga Amanda Manopo tampil cantik dan ganteng saat di acara 2 tahun RCTI Ikatan Cinta. Nah guys, kira-kira seperti apa nih kelanjutan isi videonya yang pastinya semakin menarik aja ya. Namun sebelum lanjut ke isi video yang lebih dalam, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya, supaya Anda tak tertinggal berita-berita menarik dari channel ini. Oke guys, dimana di sini Mimin mendapat kabar ataupun informasi yang sangat mengejutkan sekali. Yang dimana lagi-lagi dan lagi, kini nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang berperan sebagai Al dan Andin di sinetron Ikatan Cinta. Kini nama kedua artis si cantik dan si tampan ini memang menjadi sorotan karena berkat akting dan terkenal keromantisannya, sehingga banyak para fans Ikatan Cinta yang selalu menjodoh-jodohkan keduanya sehingga berjodoh di dunia nyata. Nah guys, gara-gara itu nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo saat ini ramai diperbincangkan di semua kalangan sosial media. Tak sedikit warganet yang berbondong-bondong menuliskan sebuah komentarnya, baik untuk Arya Saloka maupun Amanda Manopo. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian tentang hal ini? Silahkan bagi kalian yang memiliki pendapat, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya di bawah ini. Oke, sekian sekilas informasi dari channel Mimin. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.